Hi guys, welcome back to my YouTube channel Salsabila PW. Di video aku kali ini, aku mau room tour kamar mungil aku. Sebenarnya aku gak tahu ya kamar aku ini ukurannya berapa, tapi yang jelas cukup nyaman lah. Dimulai dari mana dulu ya? Aku bingung. Oh ya, sebelum nonton videonya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram aku @salsabilapw. Thank you guys. Oke, dimulai dari sini dulu deh. Pintu ini ada jaket-jaket suami aku, celana suami aku, tasnya juga, topinya. Dan yang ini aku nggak tahu tas isinya apa. Kayaknya isinya timbangan anak aku gitu deh. Aku beli timbangan digital gitu. Oke, lanjut ke sini. Ini kasurnya segini ya guys. Ini maaf banget kalau berantakan banget, karena ya bisa kalian lihat sendiri ada bocil. Nah. Halo. Aku bikin video ini saat anak aku tidur. Jadi di sini ada kasur dan itu ada apa tuh namanya? Bantal-bantal berantakan banget ya. Nah ini nih, aku tuh gak bisa tidur tanpa si keset ini. Jadi ini keset emang khusus buat kaki aku gitu loh. Jadi emang aneh ya aku ya, kelainan kayaknya deh. Nah kasurnya segini. Nah terus disitu udah kipas angin ya guys. Kipas angin. Lanjut ke bagian sini, masih kosong sih. Terus ini ada tempat sampah. Di sini ada bak perlengkapan bayi anak aku. Tuh. Di sini tuh isinya ada mukena aku, sajadah gitu-gitu deh. Kalau habis sholat naruhnya di situ. Lanjut lagi ke sini. Bagian ini tuh sebenarnya kaca peninggalan bersejarah. Pokoknya ini kaca punya mertua aku lah gitu. Tuh itu juga udah keropos gitu ya. Nah di sini tuh ada susu anak aku nih. Ini susu anak aku. Di sini tuh ada kacanya. Nah di sini tuh isinya ada perlengkapan gitu tuh. Ada headset. Di sini ada strap marks gitu. Kunciran juga. Di sini ada obat-obatan. Nah, di sini juga ada peralatan konten aku kalau misalnya bikin budgeting gitu. Ada buku-bukunya, ada spidol-spidolnya. Terus di sini ada apa namanya? Tisu. Di sini ada alat kosmetik aku. Ada tripod. Ini ada kue ranting, kok ranting makan daun. Di sini ada tempat sampah mini, ini kerokan. Lanjut ke sini, di sini tuh ada ini, itu sabun mandi anak aku. Ini ada Stella. Entah kenapa aku suka Stella jeruk loh. Kok orang-orang nggak suka sih? Mungkin kalau yang di mobil tuh bau kali ya. Itu ada minyak wangi, minyak wangi. Ini ada makeup aku, hand body, sisir, gunting gitu-gitu. Di sini lanjut ada skincare aku. Tuh lihat skincare aku. Aku sebenarnya nggak dicopot gitu loh tuh. Tahu nggak sih ini raknya aku beli 15.000, murah banget kan. Nama raknya rak Joyci. Gimana nyebutnya aku nggak tahu. Cari aja di Shopee banyak. Lanjut ke sini aku juga beli rak ini di Shopee, tapi kalau rak ini aku belinya di toko dekat rumah aku ya. Kalau yang ini aku belinya di Shopee. Ini sebenarnya rak apa sih, rak buku, tapi aku jadiin ginian aja. Jadi di sini ada susu aku. Ini botol susu yang kosong, kalau buat pergi-pergi bawanya botolnya yang ini, toplesnya. Kalau yang ini kegedean gitu kan. Terus di sini tuh ada stok-stok sabun anak aku tuh. Di situ tuh juga di belakang. Ada stok-stok minyak wanginya gitu-gitu deh, ribet. Ini ada softtek. Ini sebenarnya buat mijet guys, aku nyebutnya si kodok. Lanjut ke bawahnya, ini jadi tuh empat susun gitu tuh. Nah lanjut ke yang kedua, ini ada sari kurma aku. Ini tuh ada cat kiloan aku beli di Shopee, tapi belum sempat dipakai karena warnanya pink.
ini tempat makan anak aku gitu, jadi kardusnya karena ribet ya aku buka-bukain gitu loh. Ini ada apa sih, sendok takar, mangkok masker gitu-gitu, ada bando gitu-gitu, ini ada kacamata aku, yang ini apa ya, ini apa ya, oh itu minyak wangi. Nah yang ini ada untuk naro sabun-sabun cuci, yang ini buat naro-naro barang yang udah nggak kepake tuh kayak dot. Ini tuh, ini bukan dot empeng maksud aku, ini tuh apa sih, susu, buat susu ASI, apa namanya sih, kantong ASI, lupa aku. Terus yang ini ada kasa. Nah makanya buat naro-naro gitu deh. No, yang belakang ini ada pompa ASI, aku beli di Shopee juga kok, murah sekali, harganya 40.000. Nah yang paling bawah ini tas-tas aku. Harusnya tuh aku beli rak tas ya biar gak kotor. Ini ada termos guys, ini ada baju kotor anak aku. Nah lanjut ke sini, ini ada plastik gitu-gitu sih, gak penting banget sumpah. Ini ada ya berkas-berkas aku lah, tuh ada buku pink, pokoknya berkas-berkas aku deh. Terus yang ini itu, wow, ini tuh isinya gendongan anak aku. Sebenarnya banyak banget kadonya tuh gendongan, rata-rata tuh gendongan semua ini itu isinya. Lanjut ke sebelah sini itu ada apa sih, barang suami aku tuh, ini HP bekas. HP bekas dia udah rusak, dan ini ada lemari. Wow, berantakan sekali. Ini baju aku, sumpah males banget ngelipetinnya, jadi ya udahlah asal-asalan aja. Ini baju-baju aku, ini ada bedongan anak aku, terus ini ada apa sih, buat sarung tangan, sarung kaki dan topinya. Ini ada jaketnya, ini peralatan kayak manicure pedicure dia, tempat bedak, waslap, gendongan, terus ini selimut ada dua. Ini bedongan. Jadi yang di bawahnya itu ada baju-baju dia juga tuh. Ini baju pendek, ini baju panjang. Yang ini itu ada apa sih, buat ompol dia itu loh, popoknya gitu loh, popok kain. Terus itu baju-baju dia mau pergi. Ini jumpsuit, jadi tuh udah aku kelompokin gitu. Dan ini tuh bajunya udah sesetel sama celana gitu, jadi tinggal ngambil tuh. Ini baju panjang sesetel sama celana panjang, jadi enak tinggal ngambil, tinggal makein gitu. Di situ ada kaos kutang. Nih, ini ada kaos kutang. Nah bawahnya lagi ini spray, terus sarung bantal aku sih, sejadah gitu. Karena kamarnya nggak terlalu besar, jadi aku tuh milih lemari yang ya pas yang seginilah gitu. Ada TV, ada charger, ada ini kado-kado aku nikah sih, rata-rata gelas. Ini celengan, ini ada sovel, ada TV. TV-nya sangat mungil dan antena. Udah segitu aja runturnya guys. Tuh. Aku tuh suka banget sebenarnya tembok warna putih. Kenapa? Karena dia bikin kamar jadi lebih luas walaupun kamarnya tuh kecil. Dan atasnya tuh, ini tuh bekas bocor gitu tuh. Anak aku udah mulai bangun gitu nih. Kalau yang banyak, kenapa anaknya nggak dipakein kasur? Jawabannya, anak aku nggak mau pakai kasur guys. Maunya geletak kayak gitu aja, makanya ngeri banget ya. Aku harus jaga-jagain sekelilingnya gitu, pakai bantal biar dia nggak kemana-mana. Oke guys, segitu aja room tour kamar aku yang mungil dan imut ini seperti aku. Thank you for watching guys, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Mohon maaf kalau suara aku kecil karena aku bisik-bisik takut anak aku bangun, jadi curi-curi gitu loh aku bikin kontennya, tunggu anak aku tidur.
Oke guys, semoga kalian suka sama videonya dan jangan lupa untuk tonton video aku selanjutnya. Oke. Bye bye. Wow, aku tidak pakai kerudung.